Allah SWT cerita apa yang akan berlaku hari pertama dalam neraka. Bila semua dah masuk dalam neraka, ke semua manusia yang kafir dan ahli neraka, yang Islam pun ada juga kan, masuk neraka ada, yang dosa lebih banyak daripada dan yang banyak daripada pahala. Masuk dalam neraka, kesemuanya mengejar iblis. Tuan-tuan, hak saya duk ceritalah ni hari pertama dalam neraka. Kalau tuan-tuan nak tahu apa suasana dia, kat ni. Semua kejar iblis. Keseluruhan syaitan, keseluruhan jin dan manusia yang ahli neraka lah. Pakak likan iblis. Hang jahat, hang lah gila, hang lah macam-macam pakak maki dia pakak. Tuan-tuan duk lapi ni. Geram tak kat dia? Geram. Sebab apa? Sebab dah tahu dah. Selama ni duduk di dunia yang membuatkan kita buat dosa untuk kita ikut masing-masing pakat dengar cakap iblis. Maka iblis pun berdiri di satu tempat yang tinggi. Dia pun berdiri di satu tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam. Semua ahli neraka pakat kutuk dia. Maka berkhutbahlah iblis ketika itu. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ni ayat Quran kan? Allah SWT menceritakan apa yang berlaku pada hari pertama di dalam neraka jahannam. Maka bercakaplah iblis ketika itu, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Lepas semua orang maki dia, kutuk dia semua macam-macam, dia pun berdiri tempat tinggi, dia kata, sesungguhnya selama ini Allah telah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Hari itu iblis mengaku, dulu yang Allah bagi tahu bahwasanya syurga itu ada, neraka itu ada, sirat itu ada, aku yang bisik kata tak ada. Ketika Allah bagi tahu bahawa aurat kena tutup, aku yang bisik, bukalah dulu, muda lagi. Siapa bisik? Iblis dan syaitan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Tuan-tuan, ini ucapan dia. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Apa yang aku janji, kesemuanya aku mungkiri. Siapa dengar tuan-tuan? Seluruh ahli neraka yang ikut nasihat dan tunjuk ajar iblis dan syaitan di atas muka bumi mendengar ucapan itu. Nabi nak bagi tahu sebenarnya apa yang Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu semua itu betul. Berjudi itu haram, zina itu haram, rasuah itu haram, riba itu haram. Allah bagi tahu itu betul. Aku kata, kalau tak ambil riba, han ambil bank mana? Han ni yang rendah sikit pun. Kalau han tak ambil rasuah, bukan cukup gaji han. Ambil lah. Tari 30 pun duit juga. Sekali boleh 20 pun duit juga. 20 pun ambil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang aku bagi tahu semua tu bohong. Ama kana li 'alaikum min sultan. Iblis kata apa waktu tu? Dia kata sebenarnya aku tak boleh buat apa pun kat hangpa. Tuan-tuan sekalian, kita atas dunia hari ni, kalau iblis duk bisik kat kita, kemudian kita tak buat, kenapa dia boleh buat kita? Boleh angkat batu sembelih? Boleh. Ni iblis bagi tahu. Ini ucapan dia. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sebenarnya kalau kalian engkar arahan dan nasihat aku, sedikit pun aku tidak boleh memudaratkan kalian. Betul tak? Betul. Sementara masih bernafas. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku hanya bisik dan tunjuk tempat-tempat jahat dan lorong-lorong jahat, kemudian kalian yang ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan hari ini salahkan aku, salahkan diri kamu yang bodoh. Itu saya tambah. Dan iblis sebut, hari ini jangan salah aku, salah diri masing-masing. Fala talumuni walumu anfusakum. Salahkan diri kamu. Aku tak boleh mudaratkan kamu. Aku hanya bisik saja. Buat je lah ni, ambil benda ni, tinggalkan solat. Aku bisik saja. Jadi kamu dengar dan kamu patuh. Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Ma ana bi musrikhikum. Aku tak paksa kamu pun. Wa ma antum bi musrikhi. Dan hari ini jangan paksa aku apa-apa. Jelas. Maka kata iblis, aku lepaskan diri daripada semua ni. Waktu tu iblis tunjuk semua penduduk neraka jahat.